Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah situasi di jalur Pantura Karawang Kosambi. Terjadi kepadatan di jalur yang mau ke arah Cikampek, dimulai dari lampu merah Jalan Baru Terminal Karawang, kemudian ke Kosambi, Pancawati, sampai ke Pupuk Kujang ya di siang ini. Karena ini pengalihan rekayasa yang dilakukan oleh kepolisian dan juga Jasa Marga di jalan tol karena macet. Macet parah di jalan tol, padahal sudah diberlakukan rekayasa berupa kontraflow dari pagi sampai dengan siang ini. Tapi tetap ya, belum bisa membuat jalan lancar saking banyaknya volume kendaraan yang dari arah Jakarta menuju ke arah timur. Dari pantauan kemarin sore, bisa dilihat itu di sebelah kiri sangat ramai sekali teman-teman. Di sebelah kanan sangat ramai sekali. Macet, macet. Dan untuk ke arah baratnya ini ramai lancar. Ini pengalihan yang dari tol ya dialihkan keluar di exit tol Karawang Timur, kelari, kemudian masuk ke jalur Kosambi untuk nantinya ke arah Cikampek. Dan untuk tadi pagi memang sangat lancar sekali ya yang untuk ke arah Cikampek, bahkan sangat tenang. Makanya ini ada pengalihan jalur untuk mengurai kemacetan di tol Jakarta Cikampek. Dan informasi di jalan tol Jakarta Cikampek sendiri pada saat ini dari kilometer 30 6 sampai dengan kilometer 62 rest area itu sangat macet sekali. Siang ini baik itu yang ke arah Jakarta maupun sebaliknya yang ke arah Cikampek. Ini merupakan puncak dari arus libur panjang dan juga Natal di tahun 2023 yang terjadi dari kemarin malam ya, yang ke arah timur di tol sangat ramai. Tapi untuk di jalur Pantura sendiri, jalur nasional, baru sekarang karena pengalihan ini, karena sebagian karyawan PT ataupun sekolah sudah libur ya, libur panjang, makanya ini sangat lumayan ramai macet yang ke arah timur. Kalau di sana pernah di rumah. Enak. Enak.
sama tapi jauh dari Jawa. Masuk naik ke atas. Pernah lihat pabrik? Thank you.
Mas, lancar? Gimana? Lancar? Apa baru anak kali itu? Lancar juga. Jadi tadi benar-benar jalan. Seperti titol ya, titol lari di keluar tadi. Sepeda tadi di Dion, nanti temukan helikopter. Karena kita tempat kabin tadi. Ya. Sampai jam jauh atau dua jam jauh makanya kita ngerajelok tadi di dia dan apa oh, paling merek jauh kalau oh, biasanya Pancawati Pancawati ayah no iya beneran itu kata mah dah iya beneran oh. Marudik bakal libur jauh Thank you.
makanya pada jualannya tinggal katanya ke Kalimantan. Pasti tahu. Ah, betul. Cuma saya nggak cerita.
stadion. Iya. Kami dari Kemayu. Saya Kemayu. Jangan.